Selamat siang Tribuners. Ini saya update lagi kondisi di lokasi ledakan petasan di Dusun Tegalrejo Sanding, Desa Kebun Duren. Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Ya, ini lokasi ledakan nih. Seperti menjadi tempat wisata dadakan karena sampai hari ini masih banyak warga yang berkunjung untuk melihat langsung kondisi di lokasi ledakan. Ini warga dari beberapa daerah di luar Ponggok juga banyak yang datang ke sini. Tadi memang ke sini tuh pengen lihat lokasi ya, baru hari baru, ini. Hari ya, tapi sebelumnya sudah dengar soal. Sudah dengar. Ya, apa Pak? Penasarannya apa Pak dengan ya, ini? Penasarannya kita kan lihat di HP kok. Kok parahnya temen ternyata. Ya. Ternyata memang betul. Iya, terus ya. Pengen ke sini lihat ya. Tapi gitu sampai sini apa Pak kesan jenengan melihat kayak gini? Nah, kesannya kok sempat sampai parah begini, terus bahan peledak itu loh kok nggak ada yang berapa kilo kan belum tahu ya. Kok nggak ada yang tahu warga kok nggak ada yang tahu gitu loh. Yeah. Pihak keamanan kok nggak ada yang tahu gitu. Dampaknya luar biasa ya kalau lihat sekitarnya ya, juga ya. Kerusakan itu ya. Tapi informasinya dari Kediri apa juga terdengar Pak ledakannya itu suara? Enggak ya. Sama enggak kedengar ya. Ya, tapi cuma tahu kok ini ada apa ledakan sampai kondisinya ini. Ya. Tadi memang ke sini tuh untuk ke lokasi ini. Iya. Penasaran Pak kok ledakannya dahsyat sekali. Iya. Ini baru hari ini lihat lokasi. Iya. Tapi kalau dari ngerekok kedengar nggak Mas ini? Ada yang kedengaran, ada yang enggak. Pokoknya kalau ramai tepi jalan enggak dengar. Enggak dengar. Kalau sampean sendiri waktu terjadi itu dengar apa enggak? Enggak dengar. Enggak dengar ya. Oh iya. Tapi begitu melihat di lokasi ini seperti apa Mas? Apa? Gambaran jenengan dengan peristiwa ini. Oke, mengerikan. Tapi kerusakannya memang parah ya. Wawancara. Dari Nganjuk ke sini memang ingin melihat ini. Iya. Sambil kunjung ke rumah cucu. Okay. Cucunya di? Di Dawung, Ringin Di Dawung. Tapi memang ada niat untuk ya, lihat ini juga. Lihat. Berarti sudah dengar peristiwanya itu ya? Sudah, ya paginya dari radio. Dengar itu, ya. Terus pengen ya. Penasaran. Ya, akhirnya main ke rumah cucu, lihat ini. Kasnya. Ya. Kalau lihat ini seperti apa Pak dengan lihat ini kondisinya ini. Kan awalnya cuma dengar dari berita ya. Begitu sampai lokasi ini lihat seperti apa? Luar biasa, dahsyat lah. Dahsyat ya. Dampaknya maksudnya ya. Rumah sampai habis total. Rumah satu pusatnya itu habis ya. Terus dampak efeknya di sekitar juga parah ya. Rusak.